ada lagi amalannya kecil tapi pahalanya besar. Apa? Yaitu menjawab ada azan. Kalau kita dengar azan, marhaban bi ghailina adla. Marhaban bisholawati marhaban wa sahlan. Siapa yang mengucapkan ucapan itu ketika mendengar azan? Mahallahu lahu mi'ah sayi'ah. Katamullahu lahu mi'ah hasanah. Rafa'allahu lahu mi'ah darajat. Barang siapa yang mengucapkan doa itu ketika mendengar azan, dihapuskan 100 keburukan, dicatat 100 kebaikan, diangkat 100 derajat. Ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Fadl bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadl bin Abbas mendengar hadis ini, kalau begitu manusia enggak ada dosa. Kalau yang baca ini setiap dengar azan tidak akan ada dosa. Dihapuskan terus, dicatat 100 derajat, diangkat. Yang angkat derajat siapa? Allah SWT.